Kiwari proyek pembangunan rumah deret di leluwak Taman Sari Kota Bandung dieureunkeun saheulaan. Reana Bang Baluh patali jeung harga sewa turta kahayang warga, sangkan eta rumah deret jadi hak milik, jadi salah saeji marga lantaran eta proyek rumah deret antukna dieureunkeun. Pemerintah Kota Bandung kapaksa ngeureunkeun proyek pembangunan rumah deret di leuweuk Taman Sari Kota Bandung. Eta ketak ngeureunkeun pembangunan proyek rumah deret saheulaan teh kapaksa dilakonan satutas taya bongbolongan atau kasapukan antara warga RW 11 Taman Sari jeung pamarentah Kota Bandung dina salah sahiji gempungan atau sawalan dikokolakeun ku pamarentah Kota Bandung. Dina eta gempungan teh warga rea nu ngarasa kabang baluhan patali jeung sewa eta rumah deret. Samalah warga Taman Sari meredih eta rumah deret jadi hak milik. Warga ngerong rehal anu jadi bang baluh dina eta proyek rumah deret. Utamana warga anu bisa nyicingan eta rumah deret teh kudu boga kakak salaku warga RW 11 Taman Sari. Luyu kana reana bang baluh warga, pamarentah Kota Bandung kapaksa ngeureunkeun eta proyek. Tapi tepi ka kiwari, pamarentah Kota Bandung masih nampa laporan warga nu ngarasa kabang baluhan. Wali kota itu ada cap garudanya, ada tanda tangannya. Di kopi, dipegang, siapapun ganti wali kota, dokumen itu menjadi acuan. Pak, ini kan belum beres, Pak. Maksudnya belum selesai. Nah, ini dari Pemkot sendiri, secara teknis ini berapa? Jadi saya berhentikan dulu sebentar, tapi nggak bisa lama-lama. Maka saya bilang, Pak Anang, tolong cari waktu, tapi jangan terlalu lama. Tapi kakiwari warga RW 11 Taman Sari masih natanyakeun kompensasi ganti rugi ti pamarentah Kota Bandung patali jeung eta proyek rumah deret. Pikeun biaya sewa, warga menta karinganan. Samalah rea warga nu wegah mayar sewa. Diskon nih, nah, syukur-syukur lah bisa sekecil mungkin lah pokoknya mah. Yang ya terus terang biar kan tadinya juga kita puluhan tahun di sini tidak sewa ya. Jadi kita tidak lihat jenis bangunan itu baru atau tidak, yang penting kita nyaman tidak sewa gitu. Nah tadi kan udah ada keputusan bisa dipegang umuman Pak Wali bahwa ada keringanan bisa jadi juga pakai SKLM dan segala macam. Tisaprak pembangunan proyek rumah deret di Paju rea protes di warga di Sabudireunana. Eta proyek teh kapaksa dieureunkeun saheulaan tapi kaaya kasapukan antara pamarentah Kota Bandung jeung warga RW 11 Taman Sari. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.